Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Okay, so ramai yang memperkatakan tentang PKPB. PKPB, alamak, duduk berkurung kat rumah, kerja di rumah, berniaga tak boleh sampai lewat malam, tak boleh rentas daerah, negeri. Alamak, semua tu akan buatkan kita stres. Jadi bila stres apa nak buat? Ha, buat ujian test. Ujian test. Ha, so saya okey, tengok. Dia akan menunjukkan tengok. Wah, mega stres. Ai, macam mana pula saya buat? Saya buat stres. Okey, so itu ujian stres. Anda boleh jumpa saya untuk lihat stres anda. Okey, memperkatakan tentang situasi yang berlaku, COVID yang semakin meningkat. So dah ketara di Sabah kan? Lepas tu dah merebak Selangor yang banyak kes-kes eh. Jadi apa kita nak buat? Jadi pertama, tenang. Jangan kita gelisah, jangan kita bimbang, jangan kita mendoakan perkara yang belum berlaku. Jadi kita kena bersyukur. Itu penting, syukur. Kerana kita selamat, kita sihat, keluarga kita sihat. Itu dulu. Jadi bila kita tenang, kita bersyukur, kita akan rasa free. Jangan terganggu dengan fikiran yang belum berlaku. Ramai orang yang fikir tapi benda tu belum berlaku. Dia seolah kita mendoakan. So kita kena bersyukur dulu. So tarik nafas lapang-lapang. Kita rasa bersyukur, kita rasa sekarang ni kita belum lagi dijangkiti. Okay, kita selamat. Okay, bersyukur, kita rasa kita selamat. Masih selamat, kan? So, apa nak buat, kan? Dengan keadaan macam ni? Apa pun berlaku, PKPB ke, kerja di rumah ke, tak boleh rentas daerah negeri, tak boleh berniaga macam selalu, tak boleh. Oh, ada orang yang memang, dia memang sana kemari. Tapi dengan keadaan macam ni, kita kena hold dulu aktiviti tu. Sebab kita tak nak kita dijangkiti. Sebab kita lah punca rezeki keluarga, kan? Kita nak cari rezeki. Kita tak nak anak-anak kita, tak nak keluarga kita dijangkiti. So relax. Okay. So kenapa saya cakap bersyukur? Kerana apa pun berlaku, kita bukan berada dalam PKP, iaitu total lockdown. So kita masih PKPB. Cuma benda tu kita ada sedikit kelonggaran, itu buat kita syukur, kan? Kalau dulu lagi lah kita rasa total lockdown, kan? Jadi memang 2 minggu tak ada keluar rumah. Seorang je ahli keluarga boleh beli apa, keluar untuk membeli barang-barang keperluan. So sekarang mungkin 2 orang. So untuk peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan, so jangan risau, masih dibenarkan untuk berniaga seperti biasa. Cuma daripada 6 pagi 6 petang, okey lah. Mungkin dalam keadaan macam ni, kita kena berehat di rumah. So, kepada yang suka berjemaah, pergi ke masjid dan hadiri majlis ilmu. So, buat masa ni anda berehat, kita dengarlah ilmu-ilmu daripada YouTube, daripada online-online. InsyaAllah, ada banyak sebenarnya cara. Jadi, kita jangan gelisah dan kita berdoa supaya benda ni sementara sahaja. Okey? So banyak perkara yang kebaikan yang di sebalik tu. Tak percaya, tanya dia. Itu sahaja dari saya, nasihat pertama. Tenang, bersyukur, fikir yang positif, kan? Di sebalik apa yang berlaku ni ada benda kebaikan dia, ya? Supaya kerajaan nak kita duduk diam, tenang, supaya kita tak dijangkiti. Ataupun kalau kita jangkiti, kita tak merebak pada orang lain. Kesian orang lain, kan? Mereka nak cari sikit untuk keluarga. Mereka adalah tonggak keluarga, kan? Jadi itu saja daripada saya. Okay, stay sama tapi ini handsome lagi. Okay, jangan lupa subscribe CR Riz channel dalam YouTube, Facebook CR Muhammad Rizwan, IG CR Riz, TikTok CR Riz. Bye bye.